Assalamualaikum geng, kembali lagi bersama aku dan channel Razifari Zub Zab Zaz. Okay, so kali ni kita nak gimana ya? Okay, so kali ni aku dan kawan-kawan aku akan hiking Gua Bama. Hiking lagi guys. So memang sebab aku suka aktiviti lasak. So belakang ni adalah gua, dan Gua Bama ni terletak di Lipis. Aku tak pernah naik, tak pernah sampai sini pun. Okay, so orang kata track dia challenge, agak challenging lah, mencabar. Lagipun baru hujan malam tadi, so agak licin, so hati-hati lah. So aku ada, member-member aku ada 10 orang termasuk aku. So kita tengoklah apa dia depan ni. Actually guys, aku barat lagi sebab semalam aku baru habis program lewat malam, dan Jumaat tu pun aku ada program. So aku memang nak check out lah ni. So kita jumpa lah apa ni, bye. Okay, so sekarang ni kita akan amat tu. Bismillah. Okay, halang pertama. Kayu halangan. Senyum-senyum sikit, rambai sikit. Okay guys, so kita baru di permulaan, tapi semua dah penatan, semua dah kemengah-mengahan sebab diorang semua lemah serba. Boleh. Okay guys, kita baru sampai awal-awal guys. Diorang dah selba. Faham. Guys ni agak challenging. Bahaya. Nah, take you kata jangan pandang. Ini pandai lain juga. Tu. Kayu. Kayu. Tu gua selai lah. Apa? Okey. Apa seluar ni? Aduh. Apa-apa. Guys, ini cabaran ketiga. Okey, sini adalah batu-batu tajam, batu-batu kerik. Steady. Hai, sikit. Okay, so okay, betul-betul nak sampai dah ni. Hujung-hujung agak view lawa. Tak hujan. Wah, wah, wah. Gua Bama ni batu-batu dia tajam. Kegigihan kita sang pendaki. Okay, yuk apa yuk apa yuk. Tu guys, Anna menyelamatkan anak-anak buahnya. Okay guys, ni bukan puncak lagi eh, tapi dah boleh nampak lah kabus-kabus seperti tepi. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai guys. Okay, cepat sih, cepat sih. Andalah sekali. Nice tu, efek eh. Okay guys, so kita sudah sampai di Gua Bama. This is the puncak of Gua Bama. Okay, boleh nampak belakang tu adalah kampung Relong. Walaupun kita ni kabus-kabus,
Okey, nak tengok jiran saya? Itulah jiran saya. Main satu jiran saya, pilihlah mana-mana. Okey, tu guider kami. Ah, tu ada 4 orang guider. 3. Oh, seorang lagi tu bukan. Seorang lagi baru nak daftar lagi. Jalanan kat sini mengambil masa lebih kurang sejam. Kalau tak ada berhenti, mungkin awal lagi. Okay, so aku sarankan untuk orang yang request boleh datang sini. Antara tempat hiking yang cabar juga. So sekarang dah hujan. So jom turun. Okay, so jom kita balik. Okay, so kita dah nak balik. Cilak Aina. Okay guys, hati-hati kat sini ada lubang. Jatuh terus jumpa atas sana. Hey Mega. Okay guys, so kita dah separuh jalan. Untuk turun. Turun dia memang lagi curam. Batu-batu dah licin sebab hujan dah lumut. Okay, yo. Okay, dah ada yang berkenan di hati dia. Kok mula tadi duduk belakang aku ni. Selamat pula. Duduk senyum-senyum. Kimi, cepat Kimi. Ya, halo, okay, yo. Okay, guys. Kita ada kecelakaan. Okay, sikit-sikit eh. Boleh. Okay. Okay, ni Khair Aiman. Single 22 Kelantan. Tumpak. Okay, nanti siapa nak, dia ambil Aris. Tak dia nak ke Kelantan, dia tak siapa lain. Oh, tu apa? Advantage kaki panjang, go. So sekarang ni kita dah ada dekat bawah. Cuma tak sampai habis tadi lah. Okay, tempat bawah tempat starting tadi. So kita akan turun sampai ke bawah. Bawah ni just turun biasa je. Tapi kita ikut jalan lain eh. Naik jalan lain, turun jalan lain. Kita dah sampai ke gua. Itu masuk gua bama. Okay, boleh dengar bunyi-bunyi kelawar. Wah, ni orang-orang arkeologi lah belakang ni. Dia nak kaji sejarah. Iceberg. Berjaya,
sini. Cerita orang-orang berapa lamanya. Ini adalah seekor gajah. Nampak bentuk dia. Tapi itu hanyalah cerita, orang kata cerita lama-lama lah. Mana betul ketuk tu, tak lah. Allah Allah lah. Okay. So, guard ni dia terangkan lah sebab dia memang... Okay, masuk ke sana tu adalah tempat singgah sana pemaisuri ni. Ada apa ni? Dinosaur? Kura-kura besar tau. Okay, ni kura-kura. Ni kepala dia. Dia kata ada gaya. Ni dia punya cengkerang. Kura-kura. Kura-kura dedasi. Ni cerita-cerita zaman dulu. Ni apa ni? Tadi 6 km lebih. Okay, so insyaAllah siapa-siapa yang nak datang boleh boleh jadikan saya tu guide cik tiba. Okay, so jumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Bye.